Selamat datang di video tutorial saya. Kali saya akan membagikan tutorial menggambar puli dengan memanfaatkan perintah Revolve pada AutoCAD. Pertama kita buat dahulu sketch 2D-nya, menggunakan perintah lain, mirror dan trim. Kita sesuaikan ukuran dengan standar puli yang akan digambar. Kali ini saya akan membuat puli B2 dengan diameter luar 200 mm dan diameter as 50 mm atau 2 inci. Langkah terakhir adalah perintah Pedit supaya sketch 2D kita bisa kita jadikan objek solid. Selanjutnya kita pilih Revolve, terus select objek, kemudian garis sumbu. Dan sketch 2D kita sudah menjadi objek solid. Langkah terakhir adalah membuat alur spi.
dan libe 2 kita sudah jadi.